Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Nur Rehan. Isyarat nama cikgu NR. Hari ini, cikgu akan tunjukkan latihan amali bagi unit CU02 iaitu cooking teknik. Kaedah memasak yang akan kita pelajari adalah kaedah memasak secara haba lembap, iaitu merebus dan mencelur. Bagi memudahkan kamu semua memahami, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah merebus dan mencelur melalui resepi masakan pecal. Murid-murid, cikgu harap di akhir pembelajaran hari ini, kamu akan dapat pertama, memasak secara merebus dengan langkah yang betul. Kedua, memasak secara mencelur dengan langkah yang betul. Pasti kamu semua sudah tidak sabar untuk mula masak, kan? Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mengingati mengenai kaedah memasak. Seperti yang telah kamu pelajari sebelum ini, terdapat dua kaedah memasak, iaitu kaedah haba kering dan kaedah haba lembap. Terdapat pelbagai teknik memasak di dalam kategori kaedah haba kering. Antaranya adalah menggoreng, membakar, memanggang dan menggrill. Teknik memasak bagi haba lembap pula adalah merebus, mencelur, mengukus dan merendidih. Semua teknik masakan secara haba lembap menggunakan cecair seperti air, susu, santan dan wap air untuk memindahkan haba kepada makanan. Sebagai contoh, telur direbus di dalam air. Kuih apam dikukus menggunakan wap air. Murid-murid, apakah maksud merebus? Ya, merebus merupakan teknik memasak makanan dalam cecair yang mendidih sehingga makanan menjadi lembut dan empuk. Bagaimana pula dengan mencelur? Mencelur adalah teknik memasak makanan di dalam air mendidih dalam masa yang singkat. Tujuannya hanya untuk melembutkan gentian makanan seperti sayur-sayuran dan mi kuning. Terdapat perbezaan langkah kerja dan tempoh masa memasak antara teknik merebus dan mencelur. Jadi, melalui amali hari ini, kamu akan dapat lihat dengan lebih jelas perbezaannya. Oleh itu, jom kita mula masak pecal. Baiklah murid-murid, kamu sudah bersedia? Tapi sebelum itu, jangan lupa memakai apron, penutup kepala dan memakai sarung tangan atau mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi, mari kita mulakan dengan melihat bahan-bahan yang akan digunakan. Pertama, 6 batang kacang panjang. Pastikan kacang panjang yang dipilih adalah segar dan tidak lembik. Pemilihan kacang yang betul akan memberikan kesan terhadap hasil masakan kita nanti. Seterusnya,
10 batang kangkung. Seperti kacang, kangkung yang digunakan mestilah berkeadaan segar dengan batangnya yang masih keras dan berwarna hijau. 100 gram tauge. Murid-murid, jangan gunakan tauge yang lembik atau lebam. Tauge yang tidak segar akan menyebabkan makanan menjadi berair dan mudah rosak. 2 keping tahu yang telah siap digoreng. 2 biji telur. Kita akan menggunakan telur yang berada pada suhu bilik. Jika kamu menggunakan telur yang disimpan di dalam peti sejuk, kamu hendaklah mengeluarkan telur tersebut lebih awal dan biarkan seketika pada suhu bilik sebelum digunakan. Seterusnya, 1/2 biji timun. Lihat timun yang cikgu pilih. Nampak segar dan berwarna terang, kan? Murid-murid, pastikan timun yang dipilih adalah muda, segar dan saiznya tidak terlalu besar. Kemudian, kita ada 1/6 biji sengkuang. Potongan ini adalah daripada sebiji sengkuang yang dipotong kepada 6 bahagian dan kita hanya gunakan 1 bahagian sahaja. Murid-murid, ingin cikgu ingatkan sekali lagi, penggunaan sayur-sayuran yang segar amat penting terhadap rasa dan kualiti hasil masakan kita. Sayur-sayuran yang sudah tua, lembik dan layu akan merosakkan rasa serta rupa masakan kita nanti. Malah, makanan kita akan menjadi basi dan tidak tahan lama. Apakah perkara pertama yang dilakukan selepas mengambil bahan makanan? Ya, perkara pertama yang harus dilakukan sebelum memasak adalah proses penyediaan bahan-bahan, iaitu pra-memasak. Pra-memasak bagi pecal adalah memotong dan mencuci semua sayur-sayuran serta telur. Sekarang, kita akan mula memotong semua bahan yang perlu dipotong.
Bagaimana semua? Masih bersemangat? Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana telur tadi direbus. Ingin cikgu kongsikan di sini sedikit panduan agar telur tidak retak atau pecah semasa merebus. Pertama, pastikan telur yang digunakan berada pada suhu bilik. Jangan gunakan telur yang baru dikeluarkan dari peti sejuk. Ini kerana perubahan suhu secara tiba-tiba daripada sejuk ke panas akan menyebabkan telur mudah pecah. Kedua, masukkan telur ke dalam air dan didihkan perlahan-lahan. Jangan masukkan telur semasa air sedang mendidih. Ini bagi memastikan perubahan suhu tidak berlaku secara mengejut. Okey, kita sediakan periuk berisi air. Masukkan telur. Berhati-hati ya. Nyalakan api. Rebus telur selama 15 minit. Nampaknya masa telah cukup 15 minit. Tutup api terlebih dahulu. Angkat telur dan masukkan ke dalam air sejuk. Tujuan kita merendam telur adalah untuk menghentikan proses memasak, iaitu menurunkan suhu serta memudahkan kita untuk mengupas telur nanti. Mari kita ke langkah seterusnya, iaitu mencelur kancah panjang, kangkung dan tauge. Sediakan periuk dan air terlebih dahulu. Masukkan 1/2 cangkir teh garam. Di sini, cikgu kongsikan satu lagi panduan masak. Garam yang kita masukkan bukan hanya berfungsi sebagai perasa, malah sebagai bahan yang akan membantu mengekalkan warna sayur-sayuran. Nyalakan api. Masak sehingga air mendidih. Baiklah, murid-murid. Di sini kita dapat melihat perbezaan langkah kerja antara merebus dan mencelur. Semasa merebus, kita masukkan telur ke dalam air dan rebus selama 15 minit. Tetapi, bagi mencelur, kita didihkan air terlebih dahulu. Dan setelah mendidih, barulah kita masukkan bahan yang hendak dicelur. Tempoh mencelur juga lebih singkat berbanding merebus. Nampaknya, air telah mula mendidih. Mari kita masukkan kacang perlahan-lahan ke dalam air. Celurkan selama 2 hingga 3 minit. Apabila telah cukup 2 hingga 3 minit, angkat dan toskan kacang dengan menggunakan sendok berlubang. Dan terus masukkan ke dalam bekas berisi air berais. Murid-murid, mengapakah kita masukkan kacang ke dalam air berais? Ya, betul. Untuk menghentikan proses memasak dan menurunkan suhu. Proses ini dikenali sebagai refresh. Proses refresh sangat penting untuk mengekalkan warna dan kerangupan sayur-sayuran. Di sini, kita dapat melihat perbezaan warna, rupa kacang yang dilakukan semasa proses refresh dan kacang yang tidak melalui proses refresh. Warna kacang yang melalui proses refresh
lebih terang dan rupanya lebih menarik. Berbeza dengan kacang yang tidak dilakukan refresh, warnanya kelihatan pudar dan rupanya tidak menarik. Seterusnya, kita ulangi langkah yang sama untuk mencelur kangkung. Kita boleh gunakan air didih yang sama. Celur kangkung selama 1 minit. Murid-murid, tempoh mencelur kangkung adalah lebih singkat berbanding kacang panjang. Ini adalah kerana gentian sayur berdaun lebih lembut dan lebih mudah lecur berbanding sayuran lain. Refreshkan kangkung yang dicelur. Bagaimana pula cara mencelur tauge? Kamu suka makan tauge yang lembik? Tidak, bukan? Tauge lebih enak jika dimakan dalam kadar rangup. Oleh itu, tempoh mencelur tauge adalah sangat singkat, iaitu hanya 30 saat. Masukkan tauge. Dan angkat segera. Refreshkan tauge di dalam bekas berisi ais. Tutup api ya, murid-murid. Semua sayuran yang telah dicelur, kita hendaklah toskan airnya. Baiklah murid-murid, kita telah selesai memasak. Murid-murid, seterusnya cikgu akan tunjukkan cara menyusun dan menghidang hasil masakan kita hari ini. Sayur-sayuran boleh disusun dalam pelbagai bentuk pinggan, seperti bentuk bujur, bentuk bulat dan bentuk segi empat. Hari ini, cikgu memilih pinggan segi empat. Ingin cikgu ingatkan di sini, proses menghidang makanan amat penting dan perlu dilakukan dengan cermat. Rupa bentuk hidangan dengan susunan yang cantik akan menarik perhatian dan meningkatkan selera. Maka, susunlah sayur-sayuran kamu secara berselang-seli warnanya. Susunkan semua sayuran dengan kemas, iaitu pada satu arah saja. Cikgu tunjukkan ya bagaimana. Pastikan susunan kamu kemas dan berada pada satu arah. Thank you.
Ya, sekalah. Pecah kamu dengan cili untuk menimbulkan warna yang berbeza. Untuk pengetahuan kamu, pecel adalah hidangan pembuka selera yang dihidangkan semasa makan tengah hari atau makan malam. Tidak lengkap hidangan pecel jika tanpa kuah kacang. Oleh itu, hidangkan kuah kacang bersama-sama pecel dengan menggunakan bekas yang berasingan. Murid-murid, menarik tak hasil masakan kita hari ini? Inilah hasil masakan yang dimasak dengan cara merebus dan mencelur. Murid-murid, bagi menguji kefahaman kamu mengenai merebus dan mencelur, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, apakah perbezaan antara teknik merebus dan mencelur? Ya, betul. Perbezaannya adalah langkah memasak dan masa merebus lebih lama berbanding mencelur. Contohnya, semasa merebus telur adalah selama 15 minit, iaitu lebih lama berbanding tempoh mencelur kangkung yang hanya 1 minit. Soalan kedua, bagaimanakah cara merebus agar kulit telur mudah dikupas? Bagaimana ya? Cuba kamu ingat semula. Jawapannya, pertama, kita gunakan telur pada suhu bilik. Dan kedua, masukkan telur ke dalam air dan didihkan perlahan-lahan. Soalan terakhir, mengapakah proses refresh perlu dilakukan semasa mencelur? Bagus. Proses refresh akan menghentikan suhu memasak bagi mengekalkan warna dan kerangupan sayur. Ais yang digunakan akan menyejukkan sayur-sayuran, oleh itu suhu panas akan terhenti. Baiklah murid-murid, akhirnya kita sampai ke penghujung sesi pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua telah dapat menguasai pertama, memasak secara merebus dengan langkah yang betul. Kedua, memasak secara mencelur dengan langkah yang betul. Kita telah sampai ke penghujung episod. Akhir kata, cikgu berharap kamu semua akan cuba menyediakan hidangan pecel yang telah dipelajari pada hari ini di rumah. Selamat maju jaya. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.